Lembu menyerang. Dia mau makan saya punya sayur nih. Tengok. Ah, ini dia nak makan nih. Nasib baik saya sempat tengok. Tengok baru nih. Semua baru keluar getah-getah. Nanti saya bawa golek kamu baru tahu nanti. Kalau dia makan ini tadi habis dia tadi. Jumpa lagi di dalam channel saya, channel Abun Bilun. Hari ini saya nak masak ikan kerisi masam manis style Borneo. Ikan kerisi masih fresh, mata putih lagi, sangat berisi. Sisiknya kita buang dulu ya. Ini bahan-bahan yang saya gunakan untuk masak ikan masam manis style Borneo. Ini ada cili panjang, halia, bawang merah, bunga kantan, umbut kantan, daun ketumbar dan daun bawang. Mula-mula kita ketuk ini bawang putih. Sebelum digoreng, ikan ini harus dirempah dulu ya.
Di sini saya ada letak lada putih, serbuk perasa, garam dan ajinomoto. Dan saya letak sedikit sos ikan. Saya gunakan ini tepung jagung Dia macam gini Kan ini akan digoreng selepas ini. Okay guys, stay tune. Sebelum menggoreng ikan, panaskan minyak dulu. Goreng kepalanya dulu ya.
sekarang saya nak buat sos. Ini ada tepung jagung 2 sudu besar. Masukkan air. Tepung jagung tu agak-agak kita letak takut nanti dia punya kuah tu terlampau pekat. Pandai-pandailah setting sendiri. Masukkan sedikit minyak bijan dan minyak masak. Masukkan semua bahan tumisnya. Masukkan sos tiram agak-agak dalam 2 sudu besar. Gula 3 sudu setengah. Garam 1 sudu. Ajinomoto 1 sudu. Ini tepung jagung tadi ya. Kena kacau-kacau dulu sikit. Sosnya sudah masak ya. Curahkan sosnya ke atas ikan. Bagi dia mandi-mandi, guys. Selamat mencuba ikan masam manis Borneo. Inilah dia ikan masam manis Borneo. Silakan ambillah mana bahagian yang kamu mau itu, darling. Ini. Ini saya nak try ni. Panas tu baru masau. Sedap. Rasa dulu, baru komen. Saya pandai buat restoran Cina. Sos. Sedap, boy. Amat tak? Amat tak? Nak bulat? Dia ni kutu kalak bulat ke tak ya? Rangup dan sedap. Tambah kokap. Kan ibu kerasa. Jamai. Jamai. Hai baby. Baby.
Nak ikut ya, Mek. Nak ikut. Paling tak. Bisa ikut. Aku, Mek. Itu aku, Mek. Cabai ni, Pak. Nak pedas. Aku ni, ya. Ya. Bisa, ya, tak? Ya, ya. Aku mulai, Mek. Ya. Manis, ya? Sudah. Saya putih. Emangnya sup ya jauh dah. Oh, saya dengar. Dah ya. Abis nak lahat. Oh, capuah. Sangat enak-enak banget. Ngambil apa pepet. Banyak isi ikan ni. Banyak ha? Ini dah ala ya? 3 orang pun tidak habis ni. 40 orang cukup ya? Ini 5 orang baru cukup. Guys, jangan lupa di subscribe ya. Subscribe itu percuma. Tekan tombol loceng. Ya. Ini boleh. Buat di rumah ni. Masak di rumah. Para ibu-ibu, bapak-bapak, ini sedap ya. Sangat enak. Ibu-ibu, bapak-bapak. Eh.